ガッチェンジ。よー、レディーゴー。変身ガッチャンコー。ガッチャンアンドゴー。レインボーガッチャード、ガッチャード、ガッチャード。Halo guys, kembali lagi bersama aku Fadil di channel Fadil Semana. Di video kali ini kita kembali lagi di segmen Lesehan Tokusatsu atau LT-nya. Di sini kita akan membahas seputar dunia Tokusatsu seperti Kamen Rider, Ultraman, dan Super Sentai-nya. Kali ini kita akan kembali membahas Kamen Rider Gacchard episode 38-nya, di mana menjadi debut final form dari Gacchard, yaitu Rainbow Gacchard. Sebelum dimulai, jangan lupa subscribe, like, dan di-share juga ya. Langsung saja kita mulai. Di episode minggu lalu kita diperlihatkan Hopper One di sini dijadikan amalgam oleh King Gigis, dan terpaksalah Ichinose melawan Hopper amalgam dengan perasaan yang sangat hancur banget gitu kan ya. Ichinose harus mengalahkan Hopper amalgam demi melindungi seorang anak dan ibu. Kini Hopper One mati suri juga gitu kan ya, mengikuti para kemi-kemi yang lainnya, Skiboss dan Trooper gitu kan ya, dan membuat Ichinose ngamuk sengamuk-ngamuknya gitu kan ya, perasaannya hancur. Dan kesempatan King Gigis untuk merubah Ichinose menjadi amalgam gitu kan ya, tapi dia bukan berubah menjadi amalgam melainkan menjadi telur besar gitu kan ya, di situ teleport entah kemana gitu kan ya. Kyoka di sini mengasih tahu sudah mengidentifikasi telur itu, di dalamnya ternyata ada kemi 101 gitu kan ya, jadi kemi hayalan yang tidak cocok dengan level kemi berapapun ya. Berarti benar gitu kan ya, Fugakudo itu sudah memasukkan kemi 101 ke dalam gacha drivernya ya. Anggapannya dikembangkan gitu kan keminya itu ya di dalam gacha driver itu. Jadi siapapun yang pakai bakal tertanam gitu kan ya. Ya makanya dari itu ya di sini gacha drivernya ya, sehingga pas dipasang Ichinose waktu episode pertama ya seperti ada pelanginya gitu ya, dan langsung tertanam di dalam tubuhnya Ichinose gitu kan ya, si kemi 101 ya, kalau kita ketahui si kemi Nijigon-nya gitu kan ya. Jadi itu adalah terungkapnya dari gacha driver gitu kan ya, rahasianya gitu kan ya. Kembali ke Ichinose di dalam telur, di situ dia bertemu dengan telur biru ya, yaitu kemi Nijigon. Jadi telur itu belum punya nama ya, dan berada di dalam gacha driver milik Ichinose ya, dianya gitu kan ya. Banyak yang dibicarakan oleh telur itu ya, dan ditampilkan rekapan Ichinose berteman baik dengan si para kemi gitu kan ya, di belakang layarnya itu ya. Di luar sana hujan-hujan, Mas Bengkel ingin melindungi telur itu dari si Gigis gitu kan ya. Gigis di sini menjelaskan tentang api hitam di dalam tubuh Spanner itu ya. Jadi api hitam itu adalah kekuatan warisannya gitu kan ya. Langsung di sini ya, tanpa basa-basi gitu kan, langsung berubah gitu kan ya, di hujan-hujan menjadi Falfarat gitu kan ya, melawan si Gigis di situ ya. Di sini Gigis membuat amalgam lagi dengan langsung 5 kemi tipe fantastis gitu kan ya, yaitu Van Fenrin, King Griffon, Haudin, Machen Taurus, dan juga Don Poseidon gitu kan ya. Buset ya, ngeri juga ya amalgam mixtusnya ya. Jadi sini ya Valparat sudah berusaha keras sampai pakai Yamato Orochi custom gitu kan ya. Tetap mental Pak ya. Untungnya di sini Majet datang ya, karena dia sempat disadarkan ya, diberi semangat oleh si Ranks gitu kan ya. Pertarungan masih berlanjut sampai-sampai diteleport oleh Gigis juga gitu kan ya ke tempat lain ya. Dan sedangkan si Gigis akan mengambil kembali si telur itu ya. Ichinose dan telur itu ya merasakannya gitu kan ya. Ya kata si telur, aman aja kamu di sini gitu kan ya. Anggapannya kayak di dalam Raido Kemi Card gitu kan ya. Ichinose di sini menyadari apakah kamu Kemi? Tapi telur jawab gitu kan ya, nggak tahu ya karena aku kan belum terlahir gitu kan ya. Di sisi lain telur itu takut kalau lahir ya seperti teman-teman Kemi lainnya, di mana dia diinjak-injak gitu kan ya, dijadikan amalgam gitu kan ya. Ya tiba-tiba Ichinose di sini kelaparan gitu kan ya. Langsung situ ya muncul ke dapurnya ya, karena di dalam tubuhnya Ichinose ya bisa sesuka hati dia gitu kan ya, mewujudkannya gitu kan ya. Kalau lapar ya tinggal makan gitu kan ya. Eh si telur kayak dekat-dekat mau minta makan juga gitu kan ya. Ichinose di sini bilang, kamu suka pedas nggak Tamagon gitu kan ya. Ya berarti ya secara nggak langsung gitu kan ya, dia namakan si telur itu adalah Tamagon ya.
Padahal dalam bahasa Jepangnya si telur itu ya tamagon gitu kan ya. Jadi Chinose di sini sudah selesai memasak untuk si tamagonnya gitu kan ya. Jadi dia di sini memasak diberikan nama gacha omurice gitu kan ya. Mirip gachard dan juga si nijigonnya ya. Dan dimakan si tamagonnya dong ya. Saat Ichinose membawa tamagon untuk keluar dan akan melindunginya gitu kan ya. Dengan tekad Ichinose di mana hati semua orang akan sejernih langit biru gitu kan ya. Dan memunculkan mantra baru gitu kan ya. Dan sesudah dipercaya ya, jadi oleh tamagon gitu kan ya, dipercaya gitu kan ya. Dan di sini berubahlah menjadi Raido Chemicard tanda tanya gitu kan ya, si isinya telur gitu kan ya. Dan dimasukkan gacha driver, keluarlah situ henshinnya Extora gitu kan ya. Di sini Gigis mengira bakal berhasil ya, ternyata enggak dong ya. Jadi telurnya retak dan muncul pelangi gitu kan ya, langsung ke tempatnya si Palparet dan juga si Majet gitu kan ya. Sesaat Spanner dan Kudo sudah sekarat banget gitu kan ya, mau dihabisi oleh Amalgam Mixtus tadi. Jadi ya Ichinose datang dengan pelangi-pelanginya gitu kan ya, bersama si Tamagonnya gitu kan ya. Dan akhirnya di sini terlahirlah Kemi 101 ya. Jadi di situ ya muncul si Kemi Nijigonnya. Jadi katanya Gonca Oirawa Nijigon gitu kan ya. Jadi ya besar juga ya ini Persi bonekanya gitu kan ya. Kalau Persi DX-nya ya jelas berbeda jauh gitu kan ya, kecil ya. Tapi ya terlihat besar juga sih ya. Jadi ya ini saatnya debut final form dari Kamen Rider Gachard, yaitu Rainbow Gachard ya. Jadi kartunya di sini dimasukkan, jadi keluar suara henshinnya yaitu Extra dan Special, dan keluar si Kemi Nijigonnya yang versi DX-nya gitu kan ya. Jadi ya kita tahu sistematisnya di sini ya. Jadi pencet tombol lalu kepalanya itu berputar dan kakinya itu bakal ngebuka gitu ya, otomatis gitu kan ya. Jadi ya keluar suaranya itu namanya Gachenji gitu kan ya. Jadi di sini masukkan ke gacha driver dan muncullah naga gede banget gitu kan ya. Si Nijigonnya ya, buset gitu kan ya, pelanginya dong ya. Ya jadi ya Nijigon, si Nijigonnya ini ya besar banget gitu kan ya. Si Ripai saja T-Rexnya itu ya kecil gitu kan ya. Apalagi ini lebih besar lagi gitu kan ya, naga gitu kan ya. Jadi ya di sini henshin soundnya kalem ya, kalem-kalem aja gitu kan ya, tapi membuat elegan gitu ya. Jadi memang kayak ada suara pelangi-pelanginya gitu ya, elegan gitu ya. Jadi ini dia Orewa Rainbow Gachard udah ya. Jadi henshin soundnya ya keren juga gitu kan ya. Rainbow Gachard, Gachard, Gachard gitu kan ya. Wow, mantap banget dah ya. Di sini Rainbow Gachard mengeluarkan jurusnya ya, dan sepertinya ada reaksi ke para keminya ya yang mati suri itu ya. Jadi ya asik juga pertarungan ini ya, diiringi dengan insert song baru khusus final form dari Rainbow Gachard, yaitu The Sky's the Limit ya, Back on X Beverly gitu kan ya. Mantap gitu kan ya, cocok untuk dijadikan opening juga tuh ya. Keren banget dah ya. Jadi ya pertarungannya melawan Amalgam Mixtus ini ya ada ciri khas pelanginya gitu ya, sampai lincah ya. Dan juga Ichinose di sini bisa menggunakan alkemisnya secara keren gitu kan ya, secara profesional gitu kan ya. Jadi keren banget dah ya. Jadi ya ini nih yang ditunggu-tunggu sampai sekian lamanya gitu kan, beberapa episode kok kagak muncul gitu kan ya, kekuatan alkemis dari Ichinose ini ya. Jadi ya sama lah ya yang kayak diperlihatkan waktu itu debut pertama kali Gachard di movie Gits 4S and Black Kitsune itu ya. Walaupun gak ada senjata khusus dari Rainbow Gachard ya tadi, dia bisa menggunakan alkemisnya gitu kan ya. Keren banget dah ya, angle-angle-nya kameranya itu ya mantap jiwa gitu kan ya. Di sini Rainbow Gachard akan finisher. Jadi gimmicknya itu ya mencet kepala Nijigonnya lalu tarik tuasnya gitu kan ya, baru keluar Rainbow Viva gitu kan ya. Mantap gitu kan ya. Ya di sini keren banget gitu kan ya, pelangi coy ya. Wow gitu kan ya. Dan akhirnya Amalgam Mixtus di sini kalah gitu kan ya. Bilang apa? Gacha gitu kan ya. Gon-gon si Nijigonnya gitu kan ya. Akhirnya di sini kelima Kemi Fantastis berhasil didapatkan ya secara aman gitu kan ya, karena menggunakan form baru Rainbow Gachard tadi gitu kan ya. Oke, jadi ya penuh kebahagiaan Ichinose dan teman-temannya ya, dan mendapatkan si Kemi Nijigon ini juga ya. Hal yang terkejutnya di sini ada suara Hopper One gitu kan ya, menghampiri Ichinose gitu kan ya. Akhirnya ya, selamat datang kembali Hopper One gitu kan ya, dan juga para Kemi-Kemi lainnya ya, Antrooper dan Skiboss gitu kan ya. Aduh sedih banget dah ya, merasa tersentuh juga ya para penonton ya di sini ya.
Dan akhirnya ya mereka bahagia di sini ya bersama Kemi-Kemi dan Kemi baru ya, yaitu si Nijigon gitu kan ya. Sambil dilihat di langit-langit itu ada pelanginya gitu kan, yang sangat indah gitu kan ya. Ending screen di sini kebuka dua Nijigon Raido Kemi card gitu kan ya. Preview episode 39. Oke. Sudah enggak terasa ya, sebentar lagi gitu kan ya, tersisa beberapa episode lagi Gacart akan tamat gitu kan ya. Di sini Nijigon sangat senang sekali ingin bertemu teman-teman yang lainnya gitu kan ya, para Kemi yang lainnya gitu kan ya. Jadi ya tersisa 2 Raido Kemi card lagi yang belum didapatkan gitu kan ya. Jadi ya kalau lengkap sudah jadi menjadikan 101 Kemi gitu kan ya. Jadi Kemi yang belum terungkap itu ya si Kemi Pakuraptor dan juga Oji Lachan gitu kan ya. Itu Kemi kemana gitu kan ya, baru sekarang dikira ya. Di sini terlihat ada ability dari Nijigon gitu kan ya, mungkin mengeluarkan Kemi Rainbow-nya gitu kan ya. Jadi ya apa gitu kan, kayak Metal Greymon gitu kan ya. Kalau kita lihat dari belakang gitu kan ya. Di sini King Gigis memegang Nijigon ya. Waduh, baru juga didapatkan si Nijigon-nya gitu kan ya. Oh, mungkin ya lagi beradaptasi mungkin ya si Kemi Nijigon-nya gitu kan ya. Dan sudah saatnya di sini ya Rainbow Gacart berhadapan dengan King Gigis gitu kan ya. Apakah bakal mati itu ya si King Gigis dia di episode minggu depan gitu kan ya. Jadi ya ability-nya di sini Rainbow Gacart lagi nih ya. Dimana di sini dia bisa mensummon 2 rider lagi gitu kan ya, menggunakan form Apareski Boss dan juga God Mechanizer ya. Dengan ciri khasnya yang berbeda gitu kan ya. Wow, sama kayak Legendary Legend gitu kan ya, yang bisa summon juga gitu kan ya. Kaguya pasti melihat di dunia paralel ini tersenyum gitu kan ya. Wow, nih anak gorgeous banget gitu kan ya. Oke. Oke guys, segini dulu kita bahas Kamen Rider Gacart episode 38 ya. Dimana episode kali ini menjadi debut final form dari Kamen Rider Gacart, yaitu Rainbow Gacart gitu kan ya. Yang sangat elegan banget ya. Dari angle kameranya tuh, color gradingnya itu ya mantap banget gitu kan ya. Oke, jangan lupa subscribe, like, dan di-share juga ya. Tunggu di episode selanjutnya gitu kan ya, Rainbow Gacart versus King Gigis gitu kan ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you next time. Bye-bye guys. Goncha!